Spageti rasa yang berada di salah satu mall kota Palembang menawarkan menu andalannya, yaitu spageti brulee yang merupakan olahan pasta dengan saus keju yang khas. Untuk membuat spageti brulee ini tidaklah rumit, karena penyajiannya hanya mencampurkan pasta dengan saus keju yang telah disiapkan. Selanjutnya proses memasaknya dengan cara dipanggang. Arsi Perdananingsih, owner spageti rasa, mengatakan harga spageti brulee ini hanya Rp30.000. Dalam sehari setidaknya sebanyak 50 porsi habis terjual. Di tempatnya juga menyajikan spageti dengan cita rasa Nusantara seperti rendang dan ayam geprek. Spageti rasa ya, jadi itu konsepnya itu memang ada banyak rasa gitu di situ. Itu kita ada memang original, dan spageti itu kan pasti ada original itu kayak bolognese, aglio olio, terus Sementara itu Anissa, salah satu pembeli, mengaku penasaran dengan cita rasa yang ditawarkan oleh spageti rasa. Menurutnya dari segi harga cukuplah terjangkau. Pesan yang mana? Lagi pesan yang smoked salmon, saus vegan, sama di... Tim Liputan Sriwijaya TV.